Rakaman seorang lelaki menembak rakannya menggunakan senapang patah menggemparkan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan menonton 999 edisi 5 Jun 2018. Kejadian di Kampung Kos, Setiawan, Perak dikatakan mempunyai unsur tidak puas hati di antara suspek dan mangsa. Lebih pelik apabila suspek ditemukan mati dalam kenderaannya. Ledakan bunyi tembakan pada malam itu menggemparkan penduduk Kampung Koh, Setiawan, Perak. Insiden sekitar jam 10.50 malam terbabit berlaku di kawasan parkir 10 meter dari restoran tempat kedua-dua suspek dan mangsa dikatakan minum bersama sebelumnya. Menurut laporan, sebanyak 4 das tembakan dilepaskan oleh suspek menggunakan senapang patah sekaligus mengakibatkan kecederaan parah kepada mangsa. Difahamkan ketika kejadian, suspek telah melepaskan tembakan pada tangan kiri mangsa sebelum merampas senjata berupa pistol pada badan mangsa sebelum meneruskan tembakan seterusnya pada kaki kanan mangsa. Bagaimanapun, mangsa 66 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit kecemasan Hospital Sri Manjung. Masa-masa dia tengah bong, saya lari mari sini tengok sana angkat satu double store tempat dia lah. Ya, saya nampak dia bang bang lagi angkat dia tu pistol kecil minyak angkat lah. Takut, memang takut mah ini macam nanti dia di sini lama, tak pernah ini macam, tak ada kato. Siapa pun ada pergi tolong lah, dia dua orang sudah lari, dia baru pergi lah. Hasil maklumat awam, kereta suspek ditemui kira-kira 30 minit kemudian di tepi jalan Simpang 2 Pekan Geni. Ketika serbuan, suspek yang berusia 62 tahun didapati sudah tidak bernyawa, dipercayai membunuh diri. Pemeriksaan dapati suspek telah menembak dirinya sendiri sebanyak satu das tembakan di bahagian kepala menggunakan pistol yang dirampas daripada bangsa. Pemeriksaan juga didapati di celah kelangkang suspek terdapat pistol jenis semi-auto dan juga kelopak peluru milik mangsa. Pemeriksaan selanjutnya menjumpai shotgun double barrel di tempat duduk sebelah pemandu dipercayai milik suspek. Pemeriksaan pada kereta suspek menemui kesan peluru dan darah pada kenderaan. Peluru berkenaan dipercayai menembusi kepala suspek sebelum terkena pada dinding bahagian dalam kereta. Kesan darah dan suspek dijumpai berada di dalam kereta ini dalam enjin masih lagi hidup. Kedua-dua mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Ipoh untuk bedah siasat Sabtu lalu bermula jam 2.50 petang sehingga 7 malam. Hasil siasatan pihak polis, suspek dilaporkan bebas dari pengaruh alkohol ketika melakukan tindakan berkenaan. Perselisihan faham dipercayai menjadi faktor kepada tragedi berdarah terhadap kedua-dua rakan yang juga pengusaha ternakan ayam. Lebih 7,000 kilogram mercun dan bunga api seludup bernilai kira-kira RM151,000 berjaya dirampas pihak kastam Kelantan di Kuala Krai. Kejadian dilapor berlaku sekitar jam 11.30 malam. Nilai cukai barangan terbabit dilapor mencecah lebih RM98,000.
Kita berjaya menahan sebuah lori pelotan setelah insiden kejar-mengejar sejauh 50 km daripada persimpangan Tanah Merah sampai ke Kuala Nang. Dan kita berjaya menahan pemandu dan juga merampas mercun yang belum lulus kastam. Siasatan awal mendapati sebelum proses pemunggahan di sungai, 279 kotak mercun dan bunga api itu diseludup masuk ke dalam negara menerusi jalan laut. Kesemua barang rampasan terbabit dipercayai untuk pasaran di Kuala Lumpur. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang 10 kali ganda jumlah barangan terbabit atau penjara tidak lebih 3 tahun. Rompak kapal tangki di perairan Mersing. Mereka dikatakan turut mengguna senjata tajam. Namun kumpulan lanun ini berjaya ditumpaskan oleh pasukan tindakan khas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Serbuan selama 10 minit itu berjaya menumpaskan 16 individu dipercayai lanun. Kejadian berlaku kira-kira 25 batu nautika dari Pantai Mersing, Johor sekitar jam 6.25 pagi. Dua dalang utama kumpulan berkenaan juga berjaya diberkas. Kesemua yang ditahan dibawa ke Pejabat Maritim Mersing untuk disiasat mengikut Seksyen 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan berkumpulan. Seorang lelaki dipercayai bapa saudara kepada pemilik sebuah restoran dipukul oleh sekumpulan individu di Bukit Tinggi, Klang, Selangor. Mereka dilapor bertindak sedemikian akibat berang apabila mangsa enggan membenarkan suspek berhutang ke atas makanan dinikmatinya sebelum itu. Saya macam ni dah letak harga dah 6 tahun dah. Tak, memang tak letak 6 tahun? Ah, dah 6 tahun dah letak harga. Terpulanglah sama customer nak beli ke tak nak beli itu pilihan diorang. Makanan dijual pada kadar tinggi dan tanda harga yang dipamerkan pula mengelirukan. Itu antara 2,000 aduan yang diterima pihak KPDNKK Negeri Selangor. Berhubung penjualan barangan di Pasar Tani, Bazar Ramadan dan juga Pasar Raya, pemantauan turut dilakukan bagi memastikan setiap pemilik premis meletakkan harga baharu setelah cukai barang dan perkhidmatan dimansuhkan. Saya macam ni dah letak harga dah 6 tahun dah. Tak, memang tak letak 6 tahun? Ah, dah 6 tahun dah letak harga. Terpulanglah sama customer nak beli ke tak nak beli itu pilihan diorang. Itu antara alasan peniaga yang gagal mempamerkan tanda harga ketika menjual juadah di Bazar Ramadan di Seksyen 13 Shah Alam. Dulu jual 6, sekarang ni jual 5. Kalau... Tapi hari-hari kena tulis macam ni harga. Okay. Kalau tak ada tanda harga, itu salah. 17 daripada 2,000 aduan diterima oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kepenggunaan dan Koperasi Negeri Selangor mengenai kenaikan dan kekeliruan harga barangan. Kita tulis satu dua tanda harga supaya diorang boleh ikutlah. Pastikan mereka menurut ataupun mengikut undang-undang kita. Pemantauan yang disertai oleh 10 anggota KPDNKK ini digerakkan pada jam 4 petang. ...320 buah gerai di Bazar Ramadan Seksyen 13 Shah Alam ini dipantau oleh sepasukan KPDNKK Negeri Selangor bagi memastikan para peniaga di sini memaparkan tanda harga dan menjual barangan pada harga yang berpatutan. Dan ini adalah operasi yang kedua dilaksanakan oleh mereka di lokasi ini pada awal Ramadan yang lalu. Gerai menjual juadah berasaskan ayam antara diperiksa. Ekoran harga barang basah itu dikatakan dinaikkan sehingga RM8 sekilo. So, ada naikkan harga yang biasa kita beli daripada pembekal tu? Yes, naik. Beza dengan sebelum ni lah. Sebelum ni tu bila? Sebelum ni yang macam tahun lepas punya harga dengan tahun ni punya harga beza RM2 seekor.
beza RM2. Tapi harga yang kita jualan sama, maintain. Jualan maintain. Ini siapa? Ah, saya itulah. Baguslah tu, kita harap harga tak naik lah. Bagaimana lagi kalau naik harga orang tak nak beli? Ah, betul. Itu je choice kita ada, kita tak boleh nak naikkan harga. Selain itu, wanita yang telah berniaga sejak 6 tahun lalu dikesan gagal mempamerkan tanda harga. 6 tahun tu lah. 6 tahun memang tak tanda harga di sini? Ada. Hari ini tertinggal dalam van buat dua cawangan kan. So kalau macam ni orang tanya akak memang ingat cakap harga? Lah. Bagi tahu lah harga. Memang ingat semua harga? Ya. Mesti kena ingat. Seorang lelaki dari negara Timur Tengah yang mendakwa baru 3 hari berniaga di sini turut didapati melakukan kesilapan sama. So let's see how much you want to sell this. 13. You should put the price tag there. RM13. So for one is bekas. Yeah. So kena tulis tanda harga. Okay, I take the price now. Alright. So my staff will guide you how to write the price tag in the future. Okay. So today is only sample for you. So next time, please, before you start your business, you put the price tag first. Okay, thank you. Right? You can see from under the gerai, so you have the price tag, right? Thank you. Yeah. Berikutan itu, mereka diberikan notis amaran agar tidak mengulangi kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. No, this is not saman. Notice that we give it to you for you to display the price. If not, we can issue a compound or penalty. Menurut Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDNKK Negeri Selangor, Azman Adam, operasi ini digerakkan bagi mengelak peniaga mengaut keuntungan mudah dengan cara mencekik darah pelanggan. KPDNKK Selangor telah membuat pemeriksaan ke atas 5,150 bazar-bazar atau gerai-gerai yang beroperasi di Bazar Ramadan, iaitu 4,620 di kawasan bandar dan selebihnya di kawasan luar bandar. Jadi tanda harga ini mustahak supaya pengguna-pengguna dapat membuat perbandingan harga. Mereka dapat tahu yang mana lebih memberi nilai kepada wang mereka dan membuat pilihan yang betul. Jadi kita akan memastikan peniaga-peniaga ini mematuhi keseluruhan undang-undang yang kita kuasakan, termasuklah di Bazar Ramadan juga. Hasil operasi selama 3 jam, 6 notis amaran dikeluarkan kepada peniaga yang ingkar untuk meletakkan tanda harga sehingga mengelirukan pelanggan. Kita memberi mereka peluang sebab kita dapati sebahagian besar daripada mereka adalah orang yang berniaga secara bermusim dan ada juga yang berniaga secara part-time untuk memperolehi pendapatan tambahan. Kita akan bagi amaran dalam masa 3 hari, pegawai-pegawai KP dan NKK akan datang semula dan pada masa tersebut, sekiranya mereka masih lagi engkar, kita akan mengambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan juga Anti Pencatutan 2011. Setakat ini, 52 notis amaran telah diberikan kepada peniaga Bazar Ramadan di sekitar Selangor kerana kegagalan mempamerkan tanda harga. Selain itu, pemantauan juga dilakukan di Pasar Awam Rawang bagi memastikan bekalan keperluan mencukupi di musim perayaan. Kita merata lah. Banyak barang-barang yang dijual di Pasar Besar Rawang ini telah mengalami penurunan harga. Terutamanya ayam, kambing import, tenggiri, telur ayam, cili merah dan lain-lain. Jadi insyaAllah kita akan ada pertemuan dengan pembekal-pembekal dan juga mungkin kita akan hubungi agensi-agensi kerajaan seperti Pharma dan lain-lain untuk mendapatkan pandangan dan juga bantuan daripada mereka. Hasil pemeriksaan, rata-rata peniaga didapati mematuhi undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pihak KPDNKK. Pihak KPDNKK Negeri Selangor turut melakukan pemeriksaan di pasaraya bagi memastikan pemilik premis telah memansuhkan cukai barang dan perkhidmatan GST. Pemantauan turut dilakukan oleh pihak KPDNKK di sebuah pasaraya di Kelang ini bagi melihat sama ada pemilik premis telah menukar harga daripada yang dikenakan GST kepada harga baru yang lebih rendah. Dan pihak KPDNKK turut mencadangkan agar pemilik premis meletakkan dua harga iaitu sebelum dan selepas dikenakan GST bagi memudahkan pelanggan untuk membuat perbandingan harga dalam membeli barangan.
Yang ini popular juga ni. 51 dia punya GST 39 sen. Harga dengan GST 369. So dia minus 21 sen. Dia ada dulu. GST. Pemansuhan GST sejak 1 Jun lalu jelas mendapat maklum balas positif daripada pengguna termasuk pemilik restoran Firdaus Abdul Wahab. Saya beli barang dekat sini untuk buat meniaga saya lah. Satu hari tu lebih kurang dalam 200 lebih ke 300 lebih, ada pun 100 lebih. Tengok keadaan lah, tengok keadaan macam mana. Saya biasanya beli macam ikan, daging, sayur-sayur. Lepas tu jenis barang-barang kering lah. Barang yang saya beli macam yang sebelum ni ikan-ikan apa semua tu memang tak ada GST lah kan. Tapi yang barang-barang kering, contoh kata barang-barang runcit, memang yang tu ada GST lah. Yang mana yang terlibat dengan GST. Masyarakat akan ada lebih kuasa membeli. Bila ada kuasa membeli ni, maknanya semua orang akan jadi seronok lah. Yang mana boleh saving, boleh saving. Banyak-banyak beza, banyak beza. Ini memang memberi satu impak yang besar lah. Memberi satu impak yang besar. Menurut Timbalan Pengarah Penguat Kuasa KPDNKK Negeri Selangor, Dato' Iskandar Halim Sulaiman, pihaknya telah memeriksa lebih 500 premis sejak 24 Mei lalu. Kita memberi masa mereka berkurang sebulan, 30 hari, untuk mereka mengubah harga yang dulu itu pada harga yang setelah ditolak 0%. Pihak Kementerian dengan pihak Kastam akan membuat pemeriksaan setiap harilah, yang kita minta peniaga ini dapat bekerjasama pejabat kerajaan untuk memastikan rakyat mendapat faedah daripada penurunan GST ini daripada 6 kepada 0%. Pihak KPDNKK turut membuka bilik gerakan yang beroperasi dari jam 9 pagi sehingga 8 malam bagi membantu pengguna yang mempunyai pertanyaan atau aduan berkaitan GST. Kalau misalnya mereka tak puas hati, yang terbaik mereka menyimpan resit-resit mereka yang mereka pernah beli dulu, bawa kepada kita dan kita akan buat penggunaan. Kalau dapati peniaga aduan itu benar, peniaga itu memang tak turunkan harga dan dah bagi macam-macam alasan, yang tu kita akan keluarkan notis untuk peniaga itu menerangkan kenapa dia tak turunkan harga tersebut atas alasan apa. Jadi dia akan bagi semua maklumat kepada kita dengan dokumen ini dan kita akan mula mengkaji. Kalau keuntungan terhadap barangan itu lebih daripada apa yang dia biasa dapat, dia merupakan satu kesalahan di bawah akta harga kita. Tindakan kompaun mencecah ratusan ribu ringgit dan penjara maksimum 3 tahun boleh dikenakan kepada pemilik premis yang ingkar mematuhi sifar GST. Dengan pemansuhan GST, pengguna diharap tidak melakukan pembelian panik khususnya di musim perayaan. Tangkap baru mau balik. Ini bulan last. Saya anda ni berapa lama sudah lari? Tak ada, saya hilang berapa lama sudah tutup? Tujuh pendatang asing tanpa izin parti ditahan oleh pihak imigresen di Jalan Petaling, Kuala Lumpur. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut turun padang bagi meninjau situasi ini. Ini bulan kena tangkap baru mau balik. Ini bulan last. Anda ni berapa lama sudah lari? Tak ada, saya hilang berapa lama sudah tutup? Satu tahun lah. Hilang tutup satu tahun baru nak balik, tak balik lagi macam mana? Jam 4 petang, sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Immigration mula menyerbu beberapa lokasi di sekitar Jalan Petaling dan Kota Raya, Kuala Lumpur. Operasi penguatkuasaan bersepadu menyasarkan warga asing yang bekerja dan menetap di dalam negara tanpa sebarang dokumen sah serta melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Immigration checking. Apa pasport? Sepanjang hampir 2 jam serbuan, seramai 170 pendatang asing tanpa izin parti dikesan daripada 330 individu yang diperiksa. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut turun padang bagi memantau operasi disertai Ketua Pengarah Immigration Dato' Sri Mustafa Ali.
dalam usaha kita yang kita tahu untuk membentras pendatang tanpa izin. Masalah yang memang saya sendiri selaku menteri memandang berat, kemasukan kerja-kerja secara tidak sah yang telah membawa banyak beban kepada negara, kos sosial, kos ekonomi, keselamatan dan pelbagai lagi. Kerana daripada laporan yang saya telah dimaklumkan, jumlah pendatang tanpa izin ini agak besar. Tidak ada satu rekod resmi kerana kita tak tahu dia datang masuk secara haram. Tapi kalau kita tidak menteras, maka ini akan menjadi satu masalah besar. Dan disebabkan itu, kita tak akan kompromis. Termasuk majikan-majikan yang haba ataupun mengambil pekerja asing tanpa izin dan tidak ada kebenaran, tidak ada dokumen yang sah. Ini adalah satu kesalahan dan hukuman ini adalah amat berat. Mengikut statistik, bermula 1 Januari sehingga 31 Mei tahun ini, hampir 19,000 parti ditahan dalam lebih 6,000 operasi penguatkuasaan immigration. Daripada itu, 469 majikan dilapor terlibat menggaji dan melindungi parti. Semua yang ditangkap petang itu kemudian dibawa ke depo tahanan bagi tindakan lanjut. Gara-gara rakaman yang tular di media sosial, pihak berkuasa ambil tindakan. Beberapa pekerja restoran bertindak membasuh pinggan menggunakan air lopak, ternyata menjijikkan. Laporannya dalam viral minggu ini. Kuala Lumpur dilihat mencuci pinggan di lopak air. Keadaan ini telah mencetuskan kemarahan lebih 300,000 orang netizen yang menontonnya di laman sosial. Gara-gara rakaman itu juga, agensi penguatkuasaan segera mengambil tindakan tegas terhadap premis. Video berdurasi 30 saat ini mendapat lebih 2,000 perkongsian di Facebook. Syarida Azura Sanusi dan Awina Muhammad Arsyad berpendapat pengendali makanan seharusnya bekerjasama dan bertanggungjawab untuk memastikan kebersihan berada di tahap maksimum. Bagi kita sebagai pelanggan restoran, kita makan di luar kan, kita rasa benda tu terlalu amat tidak boleh diterima lah, dan dia terlalu jijik untuk kita perhatikan ya keadaan di mana restoran tu sendiri tidak mempamerkan langsung kebersihan diri masing-masing. Pihak pengurusan restoran sendiri lebih patutnya bertanggungjawab lah dan juga memantau keadaan pekerja-pekerja mereka dan memastikan ada supervisor yang melihat atau bagaimana lah. Kebersihan ni dia bukan daripada manager, daripada seluruh pekerja. Sebab dalam video tu kita boleh nampak dua orang cuci, seorang tu memang pakai pipe kan sebelah dia, dan ada a few more keliling dia. So yang lain-lain yang dekat dalam tu tak cakap apa-apa pun. Even yang pegang air pipe tu pun tak cakap, eh janganlah cuci guna air lopak tu kan. So I think it's the whole team punya effort yang tu jaga kebersihan restoran. Pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Datin Dr. Nur Akmal Syahbudin menyatakan bahawa pihak restoran berjaya mematuhi syarat yang dikenakan ketika pihaknya membuat pemeriksaan. So at the point yang bila kita buat pemeriksaan tu, dia tak ada aktiviti-aktiviti pembersihan di belakang, sebab kita yang tu dia punya aktiviti pembersihan dibuat waktu malam. So waktu pagi semua cuci di dalam. So at that point in time tak ada kesalahan seperti itu. That's why dia mendapat kategori A. At that point in time semasa kita buat penilaian premis. Tambahnya, pemantauan terhadap pekerja perlu diperkuatkan lagi untuk memastikan perkara seperti video tular itu tidak berulang.
if the owner is not there, they mesti engage seseorang untuk menjadi seorang pengurus. Pengurus ni akan memantau dan menyelia kaki tangan atau pengendali makanan yang bekerja untuk memastikan mereka tidak melanggar kehendak-kehendak kesihatan kita. Dia tak boleh lepas tangan dan biar pengendali ataupun pekerja itu untuk bertugas di restoran itu. Sepatutnya ada pengurus yang memantau dan menyelia. Premis telah diarahkan untuk tutup serta-merta sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak oleh Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala pihak pengurusan restoran juga telah membuat permohonan maaf secara terbuka menerusi akaun Facebook miliknya. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Kegembiraan enam sekeluarga membeli belah persiapan Hari Raya Aidilfitri bertukar duka apabila empat daripada mereka maut selepas merempuh penghadang jalan. Kejadian yang berlaku di kilometer 161.4 Lebuh Raya Pantai Timur, LPT Berhampiran Maran, Pahang, mengakibatkan ibu dan tiga anaknya maut manakala dua lagi cedera parah. Difahamkan dalam nahas sekitar jam 9 pagi itu, kesemua mangsa dalam perjalanan pulang ke Kemaman dari Kuala Lumpur sebelum pemandu dipercayai hilang kawalan akibat mengantuk. Sementara itu, di Pagoh, Johor, seorang pemandu bas bersama dua penumpangnya maut apabila bas ekspres yang dinaiki terbabit kemalangan. Insiden dilapor berpunca daripada lori kontena yang berkesel dengan lori tangki sehingga mengakibatkan lori kontena terbalik. Bas ekspres yang kebetulan berada di lokasi kemudian merempuh bahagian belakang kontena yang tertanggal dari badan lori. Dalam kejadian sekitar jam 1.15 tengah hari di kilometer 142 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, pemandu kontena terbabit dilapor turut cedera. Seorang lelaki berusia lingkungan 30-an maut apabila kereta yang dipandunya terbabas di Jalan Tertembok, Pulau Pinang. Dalam kejadian itu, mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh bahagian hadapan sebuah lori di laluan bertentangan. Pihak bomba terima panggilan lebih kurang dalam pukul 11.50 malam dan mengambil masa lebih kurang dalam 3 minit untuk sampai di lokasi kejadian. Keanggotaan daripada balai bomba dan penyelamat Jalan Perak seramai 12 keanggotaan termasuk dengan EMRS. Pihak bomba mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk mengeluarkan mangsa. Pemandu lori dilapor mengalami kecederaan ringan di kaki kiri dan dirawat di Hospital Pulau Pinang. Manakala pemandu kereta pula disahkan maut sebaik tiba di hospital yang sama. Operasi menyelamat tamat sekitar jam 12.17 tengah malam. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dek, nyamankan cik ada operasi. Nyamankan, yang beli. Beli pun tangkap. Operasi. Mabuk dan tidak berpuasa, seorang pengawal keselamatan ditahan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Melaka ketika sedang menjamu selera di sebuah restoran pada waktu tengah hari. Suspek juga turut mendakwa dirinya murtad bagi menutup kesalahannya itu. Cik, nyamankan cik ada operasi. Nyamankan, yang beli. Beli pun kena tangkap. Operasi. Kekecohan tercetus apabila seorang lelaki tidak berpuas hati gara-gara ditahan ketika sedang menjamu selera pada jam 1 tengah hari. Saya buka pun kena. Buka pun kena. 7 buah restoran di sekitar Melaka Tengah berada di bawah pemantauan Jabatan Agama Islam Melaka kerana disyaki menjadi tumpuan kaki ponteng puasa. Tugas kita kalau ada kes-kes yang terjadi orang Islam, dia ada tulisan telegrafi, tapi dia punya salah.
Sebuah gerai makanan terletak hampir 7 km dari pejabat JAIM antara premis yang diperiksa. Walaupun tiada pelanggan, sebuah restoran yang terletak di lokasi yang tersorok iaitu jauh ke dalam daripada jalan besar dan berhampiran pula dengan kawasan jirat di Sungai Putat ini dipercayai menjual makanan secara bungkusan kepada pelanggan termasuk pelanggan yang beragama Islam. Ekoran itu siasatan dilakukan bagi mengetahui status pelanggan mengunjungi premis yang beroperasi seawal jam 8 pagi. Kira sejak tahun bila? Dah lama dah? Jual apa ni? Asam pedas. Asam pedas lah. Yang bungkus-bungkus ni untuk apa kiranya? Yang ni kejap lagi kan. Diorang datang ambil lah rasanya. Ke kejap lambat-lambat sikit ke. Sebab diorang dah biasa dengan kita. Selain itu, latar belakang premis disiasat kerana dikhuatir tidak mempunyai status halal dan menggunakan ayat Al-Quran untuk menarik pelanggan. Ada kerja luar, betul buruk. Bukit Buruk, Bukit Buruk. Ada nama sini, nama Muslim. Tak ada, sana. Tak ada. Jadi sekarang ni tiga-tiga yang masak dan Muslim lah. So barang-barang mentah yang ambil mana? Pasar. Tahu siapa beli barang? Bos beli lah. Pasukan JAIM turut mengesan seorang lelaki berusia 67 tahun yang tidak menghormati bulan Ramadan kerana menjamu selera di tempat terbuka. Dia nampak dia minum kan, memang tak puasa kan. Makan bertelur je buat lembut. Saya peniaga balik dah malam, memang tak sempat sahur, tak larat nak bangun. Oh ya ke? Tak larat tu, macam nak hitam tu, makan sikit dulu buat lembut. Sakit dan penat antara alasan yang diberikan bagi mengelak diri daripada dikenakan tindakan di bawah Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Melaka 1991. Saya memang tak puasa ini. Kerja pun panas, penat. Kehadiran pihak JAIM di restoran ini jelas mengejutkan seorang pengawal keselamatan berusia 52 tahun yang sedang leka mengunyah makanan. Kacang. Mak nak pergi bau. Tak ada minum. Mabuk. Kira apa minumlah. Hmm. Bila minum kau apa tadi? Dari pukul 9 ni. 9 pagi tadi. Ha. Ada masalah sikitlah. Saya tak ada guamalah. Ha. Yang tangkap. Cuma orang bagi tahu aku tak apa, orang bagi tahu cuma aku memang dah tak ada guama. Tak ada, memang tak ada guama. Nak saman-saman apa-apa saman. Selagi banyak murtad dia. Okey, tak payah banyak ceramahlah, tak nak belalah. Kekecohan turut berlaku apabila seorang lelaki yang didapati tidak berpuasa mendakwa bahawa dirinya mabuk dan juga murtad. Dan pihak berkuasa dapat menahannya di sebuah restoran di Melaka Central ini pada jam 11 pagi. Dan ketika ini pihak berkuasa sedang melakukan siasatan ke atas dakwaan yang dikatakannya itu. Berikutan itu pendekatan dakwah secara berhemah diambil oleh pihak JAIM bagi membimbing bapa kepada seorang anak ini untuk kembali ke jalan lurus. Ya, abang minum tak selesai masalah. Sila-sila abang jatuh dalam longkang. Tengok. Pernah ke? Pernah. Tak selesai masalah. Masalah keluarga. Anak pun kurang ajar sama dengan anak. Anak. Tapi tak boleh. Saya kalau mak saya memang macam ni. Dari dulu, mula-mula sekarang. Jumpa lah ustaz-ustaz. Dah jumpa ni mula ustaz. Ustaz nak saya nasihat ustaz balik. Nanti jumpa saya. Boleh ke mana? Boleh juga. Penting kita tahu, abang. Ini ujian. Ujian kat abang supaya abang tu boleh jadi baik lagi. Jangan kata kita dah babas, nak babas terus. Kenapa babas ni? Tapi ada, ini saya nak nasihat untuk. Cuba saya tak nasihat. Lagi hanyut abang. Penyiasatan juga dilakukan ke atas mereka yang mendakwa membeli makanan bagi individu lain. Dikhuatiri kaki ponting puasa. Saya nak beli untuk cucu saya. Saya beli cucu saya nasi sama daging ayam. Cucu umur berapa? Cucu umur berapa? Umur cucu saya baru tarikan 6 tahun. Apa ini kita ambil putiran dulu Boleh Buka apa kita nak orang kalau pandang pun nanti kan faham kan. Dia orang kata kita nanti mati bulan Ramadan kan. Ini saya bagi nasihat dan termasuk amaran kita ada nakmun kita. Begitupun siasatan terencat apabila ada peniaga yang disyaki bersubahat dengan menafikan pembelian pelanggan yang tidak berpuasa. Saya nampak tadi dia sendiri cakap cucu dia punya macam mana? You kata tak ada. You macam mana? You tipu dia dah sudah keluar duit pun bayar.
Tadi dia nak tanya apa tadi tu kata ini ayam masuk. Saya nampak saya turun. Ah saya punya pegawai cek. Saya pergi tengok belakang. Dia cakap betul-betul. Dia tanya aku saya tak minta. Ya, ini kakak lain, kakak lain. Tindakan tegas iaitu penjara selama setahun dan denda RM1,000 boleh dikenakan kepada peniaga yang didapati bersubahat dengan kaki ponting puasa. Kalau akan menjual kepada orang Islam dan orang itu makan di sini. Ini tak makan sini. Dan juga benda itu boleh di sini. Kita kena meniaga juga sebab sewa pun nak bayar juga. RM1,000 lebih. RM1,000 lebih. Ekoran itu 10 individu termasuk 3 pemilik premis diberikan notis dan diarahkan hadir ke pejabat JAIM untuk siasatan lanjut. Datang pada hari Senin, kalau tak datang, telefon Senin nombor telefon ni. Untuk apa? Ambil keterangan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan JAIM, Datuk Rahimin Bani, lebih 100 buah restoran telah dipantau sejak awal Ramadan lalu. Kali ini kita akan terus memberikan peringatan melalui penampalan poster. Setiap kali kita berhenti di permis berkaitan, kita telah pun menampal dan mengedarkan poster-poster kempen pengaitan Ramadan bagi umat Islam menghormati bulan Ramadan. Maksud kita ialah supaya mereka tidak makan minum di halayak ramai dan juga para peniaga tidak bersubahat bersekongkol dengan kaki ponting ini. Kita diberikan peluang untuk berniaga seluar-luarnya 11 bulan. Kita tidak kubur nikmat. Kalau kita beralasan tidak cukup duit untuk bayar sewa, sedangkan Allah berikan nikmat yang cukup besar selama ini, jangan jadikan alasan itu sebagai untuk bersekongkol atau bersubahat dengan kaki ponting. Ops plastik hitam akan terus diperkasakan oleh pihak JAIM bagi mengesan individu yang mencemari bulan Ramadan dengan kegiatan ponting berpuasa. Terima kasih kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Saudara, kedatangan Syawal semakin hampir. Jadi elakkan diri anda daripada terlibat dengan sebarang aktiviti berkaitan jenayah. Dan ingat, jenayah membawa padah. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.